Hai, welcome back to my channel. Di video ini aku mau mereview 3 warna dari Brianka Lip Balm. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya, karena aku akan selalu update video terbaru untuk kalian. Untuk kemasannya imut, menarik, dan travel friendly, dan sudah dilengkapi juga dengan aplikatornya. Untuk warna yang pertama, aku pakai yang kodenya Tana. Untuk warnanya oranye, fresh, dan memberikan hasil warna yang natural. Dan untuk teksturnya terasa ringan dan tidak lengket. Manfaat dari Brianka Lip Balm ini dapat merawat bibir yang pecah-pecah, melembabkan bibir, dan mencerahkan bibir. Untuk kode, karena ini aromanya sangat fresh, beraromakan seperti buah jeruk. Warna yang kedua aku pakai yang kodenya Azalea. Warnanya pink natural, membuat tampilan bibir dan wajah terlihat fresh. Untuk pemakaian sebaiknya gunakan 2 kali sehari untuk hasil yang lebih baik ya. Gunakan pada malam hari untuk perawatan bibir dan siang hari untuk makeup. Bisa digunakan juga sebagai blush on ataupun eyeshadow. Untuk aroma yang kode Azalea ini wanginya sweet seperti wangi permen karet. Warna yang ketiga aku pakai yang kodenya Rose-Rose. Warnanya merah bold, membuat bibir dan wajah terlihat sangat fresh. Untuk kalian yang suka tampilan warna bibir lebih bold, namun ingin tetap terlihat natural, warna ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Untuk aroma yang kode Rose-Rose ini wanginya sweet dan fresh, mirip seperti buah strawberry. Brianka Lip Balm ini mengandung bahan-bahan alami sehingga cocok digunakan di semua usia dan tentunya bisa dipakai juga untuk ke sekolah dan sangat cocok untuk kalian para remaja. Menurut aku, Brianka Lip Balm ini worth it untuk dicoba, karena semua warnanya fresh, dan untuk aromanya juga sangat wangi, dan untuk harganya juga terjangkau, serta cocok untuk dipakai di semua jenis warna kulit. Warna yang paling jadi favorit aku yang kodenya Azalea. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya. Like, comment, dan subscribe. Thanks for watching!